raise your right hand and repeat after me I Joseph Robinette Biden Jr do solemnly swear I Joseph Robinette Biden Jr do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of president of the United States office of president of the United States and will to the best of my ability will to the best of my ability preserve protect and defend Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank President. You. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Poskota TV dan pembaca Poskota. Kembali kita akan mendengarkan laporan langsung koresponden Poskota dari Washington DC, Amerika Serikat terkait detik-detik pelantikan Joe Biden dan Kamal Harris sebagai presiden wakil presiden terpilih Amerika Serikat. Sekarang kita sudah terhubung dengan koresponden Poskota di Washington DC, Amerika Serikat dengan Mas Afdal. Halo Mas, Selamat sel sel Selamat malam Mas, <tik> waktu Indonesia. Selamat malam waktu Indonesia, selamat pagi waktu Amerika Serikat. Iya <tik> Mas. Mas Abdal, kembali kita ingin melaporkan kepada pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV terkait situasi menjelang uh, waktu pelantikan Joe Biden dan Kamal Harris, Mas, bagaimana situasinya seperti kemarin dari laporan Mas Abdal bahwa uh, tampak ketegangan Mas Ketegangan dengan pengetatan pengamanan terjadi menjelang pelantikan. Silakan mas laporan terkini ya mas. Ya. Terima kasih mas Gus. Uh, dapat saya laporkan bahwa perkembangan terkini di area Washington DC, uh, persiapan dari pemerintah lokal Washington DC untuk pelantikan Joe Biden. Uh, kemarin Joe Biden sudah mendarat di Washington DC uh, atau pagi ini ya. Uh, sore waktu Amerika atau malam uh, waktu Indonesia. Uh, pa, uh, jadi itu mereka sudah nyampai dari Delaware, sudah uh, masuk ke Andrew Air Force, dan sekarang sudah berada di Washington DC dan siap-siap pagi ini untuk uh, mengikuti kegiatan prosesi uh, pelantikan. Dalam persiapan itu memang uh, uh, FBI juga merilis kemarin uh, memang uh, dari... 25.000 ribu National Guard yang diperbantukan untuk menjaga keamanan, BI menemukan uh, ada 12 orang uh, dari National Guard yang terkait dengan uh, namanya apa, uh, White Wing extremis. Jadi, dibilang itu adalah disebutnya juga terkait. Dan itu dua orang dia terlibat langsung uh, dan sebagai aktif di White Wing extremis itu. Kemudian juga dua orang lagi itu terlibat dalam posting-postingannya yang men dari Uh, ikut dalam uh, waktu demo di uh, Kapitol tanggal 6 Januari kemarin. Jadi itu di-remove, dan 10 orang lagi yang sisa 8 orang itu dalam uh, investigasi sekarang di-remove. Jadi uh, FBI juga sudah mengingatkan sebelumnya bahwa akan ada uh, infiltrasi kepada National Guard, dan mereka malah me mengkhawatirkan sekali akan terjadi uh, uh, apa, infiltrasinya seperti meracun uh, di dalam itu. Jadi ada dari perlawanan dari, uh, dari dalam sendiri, National Guard itu sendiri jadi sudah di remove itu dan juga pagi ini dapat uh, dari sorry maaf ya dari kemarin juga sudah di apa uh, Biden juga setelah nyampe di Washington Indonesia juga menyampaikan uh, dia bicara di National Mall dia uh, apa penghormatan kepada uh, korban uh, dari uh, memberikan penghormatan kepada Covid yang 400 ribu sudah meninggal gitu dia memberikan uh, ucapan artinya berdukacita untuk uh, secara nasional Uh, dan itu disiarkan di TV lokal, pun nasional semuanya live. Uh, Trump, uh, uh, maaf ya, Biden. Jadi dengan Kam Kamala Harris. Kemudian juga uh, Trump juga dalam waktu bersamaan setelah itu juga memberikan uh, rilis videonya. Uh, tetapi dia tidak melakukan live, dia cuma rilis dan juga bersama istrinya. Uh, dia juga mengatakan bahwa akan ada transfer uh, kekuasaan. Tetapi dia tidak mention uh, nama Biden. Dia hanya coba uh, dengan New Administration. Dia bilang dengan. Uh, kepemimpinan baru. Jadi di sini terlihat sekali bahwa Trump belum uh, secara eksplisit tidak tidak mau mengakui uh, Biden sebagai pemenang. Dia hanya menyatakan sebagai new administration. Jadi uh, itu dari pagi ini dan juga kemudian uh, uh, di National Mall uh, sekarang itu sudah ditancapkan uh, sekitar uh, 400 uh, bendera, itu mewakili 400 ribu bendera, itu mewakili adalah para uh, pendukung yang akan yang akan ikut dalam uh, inaugurasi ini tidak bisa hadir itu representatifnya sekitar ditancapkan di National International Mall. Yang ha acara hari ini pagi hanya akan dihadiri oleh uh, kalangan terbatas. Uh, ya jadi kita nggak tahu seberapanya belum ada pengumumannya berapa terbatas sana bisa bisa saja dari kongres ya, uh, sebagian tidak hadir, bisa saja hadir dari uh, perwakilan dari republikan Uh, itu yang dapat saya sampaikan untuk sementara waktu kemudian juga uh, ini berita, berita berita yang baru ini bahwa Trump ini detik-detik ini uh, perkiraannya jam 8 ini akan meninggalkan White House tetapi ya, belum jadi uh, berita terkini masih menunggu semuanya dibilang sudah lewat berapa menit tapi belum dapat kabar uh, jam berapa persisnya Trump akan meninggal karena dia tidak akan menghadiri pelantikan uh, ini dan juga uh, Melania Trump juga menyampaikan bahwa di dia tidak akan memberikan uh, hadiah sebagai tradisi biasanya untuk menyambut kedatangan presiden baru. Jadi memang di sini sudah lihat sekali bahwa eh, ini suasana yang sangat tegang karena Trump juga tidak sampai saat ini tidak pernah menyatakan bahwa menyebut nama secara khusus Biden sebagai new presiden cuma menyebut new administration. Demikian, Mr. Artinya sesuai ketentuan Donald Trump harusnya meninggalkan Gedung Putih pada pukul 8 pagi ini, namun belum juga meninggalkan Gedung Putih ya? Mas Afdal, uh, bukan itu rencananya begini. Rencananya Trump itu kan menyambut, biasanya uh, setelah upacara dia akan, uh, Biden akan disambut secara terisi di White House. Itu sekitar jam 12 setelah upacara di pelantikan Biden di Gedung Putih. Dan nanti mereka akan mengikuti uh, rombongan secara prosesi tradisinya dari uh, 45 presiden yang sebelumnya itu uh, bahwa mereka akan uh, menyambutnya di Gedung Putih duluan. Nah, kemudian mereka bersalaman mereka nanti akan ada foto bersama baru uh, akan meninggalkan tapi Trump tidak melakukan penyambutan tradisi seperti itu dan dia merencanakan akan uh, meninggalkan White House jam 8 pagi ini begitu rencana informasi dari uh, uh, salah satu juru bicara uh, Gedung Putih tetapi saat ini semua orang masih menunggu mungkin agak ada delay atau apa kita belum tahu lagi menunggu semuanya Nah, tapi rencananya Trump sudah merilis bahwa dia tidak akan menyambut dan Melina Trump juga tidak akan memberikan uh, apa semacam uh, greeting atau uh, sambutan yang hangat untuk memberikan bahwa kedatangan uh, apa uh, istrinya Joe Biden untuk di Gedung Putih demikian. Mas Afdal, adakah informasi kira-kira uh, uh, saat pelantikan Donald Trump akan uh, dari informasi akan pergi menuju ke negara mana atau seperti apa? Uh, Trump akan uh, nanti dia akan terus ke apa dia akan men masih menggunakan pesawat kepresidenan itu dari Andrew Orvos uh, dia akan meninggalkan dia terus ke uh, ke tempat dia di Florida uh, Largo di di apa di uh, base campnya yang sekarang ini Trump itu sudah tidak di New York secara ofisial dia sudah uh, pindah memegang kartu apa identitas di uh, Florida. Jadi memang mereka tidak uh, uh, Trump ini sekarang dulu base-nya adalah di New York sekarang dia sudah pindah ke Florida. Itu banyak hal yang terkait dia berusaha menghindari uh, benturan karena gubernur New York ini adalah orang Demokrat dan men mencoba menggali karena ada bisnis Trump sekarang dia mencoba di daerah Florida. Florida ini memang perlakuannya berbeda. Jadi ini satu negara bagian yang tidak ada uh, apa uh, apa dikatakan pajak untuk negara bagian itu. mereka, di sana tidak ada tidak diperlakukan untuk pelaku bisnis gitu jadi Trump sepertinya mau menghindar ke sana dia menetap sekarang di Florida Mas seperti tadi wawancara kita sebelumnya bahwa akan ada langkah-langkah politik yang akan dilakukan Donald Trump uh, hingga nanti John Biden dilantik seperti mengeluarkan uh, kebijakan pardon. apakah itu terbukti dilakukan oleh Donald Trump Oh uh, iya dapat saya sampaikan juga memang dalam last menit Trump sudah menandatangani 70 uh, artinya pengampunan Salah satunya itu uh, uh, kepada salah uh, kroninya yaitu yang terkait dengan uh, Rusia uh, apa John Bannon itu, itu yang terkait uh, dengan dibilang waktu diinvestigasi oleh B.I. dia terkait dengan Russian Collusion. Jadi sekarang dia dibebaskan sama Trump, dia pagi ini ditandatangani. Ada 70 orang, termasuk kroni-kroninya yang terkait semuanya adalah dengan... Uh, uh, pengacara-pengacara yang diisukan menjadi uh, apa terkait dengan uh, Rusia kolusi itu dibawa ke pengadilan bersama Trump dibebaskan di saat terakhir dan juga uh, Pelosi dalam terakhir ini juga menyatakan bahwa dia akan uh, apa uh, menindaklanjuti terus Trump akan membawa ke, ke pengadilan jadi dia harus menggolkan uh, masalah uh, impeachment ini jadi hari ini dia akan mendorong setelah Joe Biden uh, dilantik menjadi presiden dia akan melanjutkan proses impeachment ini karena salah satunya itu adalah uh, jalan untuk membawa uh, Trump ke pengadilan kalau ini lolos di, di senat uh, ini Trump akan di, bisa dibawa ke pengadilan uh, sebagai kalau ini sangat makanya polisi sekarang pagi ini juga menyatakan bahwa mereka akan melanjutkan proses ini ada uh, dengan disebutnya Russian, Russian collusion gitu pas benar tadi di uh, di laporan Mas ada upaya mengacaukan pelantikan Joe Biden dan kamal Harris dengan Uh, adanya kelompok-kelompok uh, 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 masyarakat yang mencoba mengagalkan dengan dari laporan FBI tadi ingin melakukan kalau uh, saya tidak salah mendengar tadi upaya meracuni mas yeah. benar Kira -kira seperti apa mas oh, ya begitu laporan yang ditulis oleh Washington Post uh, pagi ini uh, dia bilang uh, bahwa ini dicurigai itu jadi FBI mengambil uh, apa dapat saya bacakan di sini dia bilang uh, karena uh, su, jadi yang juru bicara uh, yang di Washington Post tapi uh, juru bicara FBI tidak mau menyebutkan nama dia uh, karena uh, ini ada terkait masalah kerahasiaan jadi disebutkan bahwa ini di remove uh, oleh FBI uh, karena dibereskan data uh, dan informasi terkait bahwa 12 orang ini dia sangat uh, ini salah satu afiliasinya adalah ini buat wing ekstremis ini dan di, mereka sudah merencanakan mau melakukan uh, tindakan di luar hukum di di National Guard karena mereka bersenya, sudah masuk di dalam ribu tentara itu. Jadi diketahui lebih awal dan sekarang bukan hanya di remove dari 25 ini dan um, Departemen of Defense juga sudah membawa mereka di udah ditahan sekarang dan itu uh, kemungkinan besar akan di diproses hukum uh, yang jelas sekarang mereka sudah dinonaktifkan dari uh, National Guard begitu cepat uh, gerakannya karena mereka uh, terafiliasi juga di dalam sosial media dan juga laporan FBI dari uh, dari 125 ribu tip oleh FBI yang ditemukan uh, bagaimana ada keterlibatan dari uh, dari dalam sendiri dari National Guard itu memang kalau isu sebelumnya dikatakan bahwa National Guard ada terlibat uh, FBI menemukan uh, data dan fakta itu jadi 12 orang sekarang uh, sudah dirimu, di artinya dikeluarkan dari 25 ribu uh, penjaga yang diperbantukan di untuk pengamanan Pelantikan presiden artinya bahwa pelaku, pelaku upaya pengacauan itu telah masuk, menyusup menjadi uh, bagian daripada 25 ribu tentara nasional yang melakukan pengamanan dalam pelantikan tersebut. Mas, ya, jadi tentara itu sendiri dia berafiliasi sebenarnya kan secara uh, chain of command. Jadi, secara komandonya mereka kan nggak boleh, tentara kan tidak boleh berpolitik, tapi mereka punya hak politik, boleh memilih, tapi mereka tidak boleh aktif di dalam uh, sebagai apanya Tetapi kenyataannya, mereka dalam sosial media dan juga memberikan informasi. Jadi di, ditulis berdasarkan telusuran FBI yang dirilis oleh Washington Post itu disebutkan bahwa uh, uh, mereka ini memang terkait langsung dengan uh, dan juga memberi dukungan waktu uh, artinya uh, pemberontakan disebut orang di, di sini ada juga media menyebutkan pemberontakan oleh uh, apa, uh, pendukung ekstrem yang kelompok kaum putih ini yang melakukan pemberontakan di Gedung Capitol kemarin ini mereka terkait langsung gitu. Ada yang dua orang hadir di, di acara itu. Dia sebagai National Guard, dia hadir di acara uh, tanggal 6 Januari. Dan sekarang dia ikut lagi di dalam. Jadi dia jadi satu hari sebelum uh, pelantikan, uh, FBI menemukan gitu. Jadi berdasarkan laporan yang masuk, jadi kemarin sore jam 6 itu sudah di-remove dan sekarang sudah dalam tahanan militer mereka, dalam investigasi. Dan FBI sudah menyatakan bahwa bahwa mereka merupakan afiliasi dari para pendukung Donald Trump atau seperti apa Mas Abdal? Mereka ada afiliasi Donald Trump, jadi dia uh, terafiliasi dengan Donald Trump, tetapi mereka bergabung kepada yang sipil, yang bersenjata juga, dan juga yang ekstremis, uh, pendukung-pendukung Trump yang ekstrem gitu. Jadi, mereka ini uh, memang uh, ada kelompok-kelompok begitu, uh, ada tiga kelompok: Beat Boy juga, jadi itu adalah kelompok bersenjata, dan dia terafiliasi seperti, seperti itu. Jadi, walaupun dia menitri, tetapi dia berasosiasi dalam. Dalam kegiatannya di luar militernya dengan kelompok-kelompok uh, ini, jadi sepertinya, uh, kalau menurut berdasarkan analisa dari yang disampaikan oleh MMC, memang uh, ini perlu uh, dikatakan bahwa uh, ini akan berlanjut. Gitu. Jadi, ekstremis ini, kita akan hidup, dan mereka akan melakukan investigasi ini tidak, uh, tidak hanya dalam peng waktu pengamanan presidennya saja. Jadi, National Guard pun akan dilakukan lagi di pengulangan, akan uh, background check, namanya sini ada kan ya, latar belakangnya, akan ditelusuri lagi. Nah, untuk mengantisipasi ke depannya. karena terjadinya pembagian dua faksi sekarang dua kelompok sekarang antara pendukung Trump dan anti-Trump jadi selama ini yang dibangun oleh Trump selama empat tahun itu memang uh, yang uh, apa namanya yang selama ini underground di bawah tanah gerakan dari uh, ekstremis ini sama saat Trump mereka bisa keluar ya gitu. nah, jadi ini uh, uh, kerja keras FBI jadi semua uh, penegak hukum di Amerika itu sekarang lagi melakukan koordinasi yang uh, sangat apa uh, tinggi sekali bagaimana untuk meredam uh, kondisi yang ada sekarang. Artinya ancaman ini dia akan berhenti sampai Joe Biden dilantik namun setelah itu ancaman-ancaman uh, kekacauan di Amerika akan terus berlanjut selama masih adanya kelompok-kelompok ekstrem tersebut ya Mas. Ya begitu uh, yang disampaikan oleh Jenderal uh, dari Departemen uh, Homeland Security juga mengatakan bahwa kita akan hidup, dia bilang ke depannya white ekstremis itu dia uh, tidak akan kemana-mana katanya, kita akan tetap berlanjut. Jadi ini perlu uh, pemikiran lebih ke depannya. Dan juga perlu diketahui berita dari pagi ini bahwa itu waktu kejadian di Capitol itu memang uh, sepertinya uh, dari pengakuan dari seorang uh, polisi yang di uh, di gedung kapitol bahwa mereka tidak mendapatkan briefing yang cukup untuk mengantisipasi itu. Jadi uh, ini juga sudah membuka bahwa tabir di sana akan terjadi adanya konspirasi dalam ini. Jadi FBI sudah mengambil alih persoalan ini dalam uh, mendapatkan mengumpulkan data, bekerjasama dengan Departemen uh, Kehakiman juga, dan juga Departemen Pertahanan. Jadi semua uh, agensi dikatakan di sini itu adalah uh, sudah mulai men karena selama ini zaman Trump itu memang ditempatkan orang-orang yang tidak memenuhi kapasitasnya uh, untuk menghandle atau untuk mengelola uh, departemen ini. Memang itu di sepertinya menurut analisa dari beberapa pembicara di sini mengatakan bahwa itu uh, sepertinya di, memang disengaja begitu. Nah, sekarang Biden juga uh, sudah menempatkan orang-orangnya dan dia juga menyatakan bahwa supremasi hukum harus tegakkan. Tidak ada orang yang uh, melebihi, uh, melebihi dari tinggi daripada hukum. Semuanya sama di depan hukum. Jadi, itu filosofi Biden waktu dia Bicara kemarin dia mengatakan semuanya harus equal di depan hukum. Mas, melihat perkembangan situasi di Amerika Serikat sendiri saat ini, adakah pernyataan uh, terbaru dari Joe Biden terkait kondisi ini, mas? Ya, uh, pernyataan terbarunya kemarin itu itulah sore waktu di uh, di acara dia penghormatan kepada ya, para korban yang korban COVID-19 yang jumlahnya di Amerika sampai 400 ribu itu lebih sampai saat ini uh, Joe Biden memang uh, akan melakukan penegakan hukum sesuai dengan koridor hukum. Jadi itu satu-satunya yang apa untuk membuat uh, apa penegakan hukum ini harus dilakukan. Itulah membuat satu keadilan. Jadi dibilang kalau tidak ada penegak hukum yang yang baik tidak ada akan tidak akan bisa ditegakkan keadilan. Halo Mas. Ya. Oke Mas. Terakhir Mas terkait peluang impeachment terhadap Donald Trump Mas. Kira-kira uh, dari Parlemen sendiri uh, peluangnya se seberapa besar mereka uh, langkah impeachment dapat dilakukan terhadap Donald Trump? Uh, kalau langkah-langkah sekarang ini semakin besar karena uh, polisi juga uh, semua media sekarang mengungkapkan video-video yang bagaimana kejadian yang di uh, di Gedung Putih di Gedung Kapitol kemarin itu disebutnya adalah pemberontakan. Jadi bukan rakyat lagi, bukan artinya kekacauan, tapi ini sudah melakukan pemberontakan. Bukti-buktinya itu bahwa mereka uh, beberapa yang pemimpin-pemimpin ini yang diinterview oleh MSBC, sama juga uh, ABC News dan juga CNN itu dia menyatakan bahwa mereka itu di, di, di apa, uh, sama uh, sama idenya Trump dan juga Ted Cruz. Jadi ini ada salah satu dan juga ada Anggota DPR dari Wisconsin yang tidak mau disebutkan namanya bahwa mereka akan uh, dia yang memberikan motivasi supaya melakukan pemberontakan. Jadi uh, jadi akan di Republikan sendiri sekarang terjadi terbelah juga karena diketahui bahwa ada orang Republikan sendiri yang mem, yang menginginkan itu. Jadi uh, ada dua kubu juga di Republikan. Jadi potensi untuk impeachment ini. Uh, Semakin besar sekarang terbuka. Kalau kemarin 10 orang, karena dia perlu lagi sekitar tujuh orang lagi untuk mengangkat, karena di, eh, rapat di senat itu mereka minimal mendapatkan suara 17 orang supaya majoriti bisa di-impeach. Eh. Jadi sekarang masih bergulir, lobbying lobing tetapi yang jelas dari republikan eh, terbelah dua juga. Ada yang pro, ada yang eh, anti. Gitu. Artinya suara, suara, suara mayoritas untuk mendukung impeachment lebih besar di parlemen ya mas? Untuk sementara ini benar mas. Kita lihat faktanya, kadang-kadang itu bisa terjadi perubahan yang terjadi. Bagaimana situasinya? Karena tergantung bagaimana negosiasi Biden sendiri dengan Republikan nantinya. Mas, mungkin satu lagi, Mas, terkait rencana investment, terus kemudian langkah hukum. Adakah tanggapan dari Donald Trump sendiri terhadap langkah-langkah politik? Mungkin hukum yang akan dia terima akibat sikap-sikapnya ini, Mas. Sudah jelas, jadi kan uh, Polisi juga akan menyampaikan bahwa Dia akan melanjutkan, dia akan uh, Persekusi uh, Trump dengan secara Hukum, karena semua uh, Yang jelas saja, pagi ini uh, Biden sudah menyatakan bahwa Akan uh, Akan me uh, membuatkan kebijakan Trump yang selama ini, yang di last minute Dia bilang, ter termasuk tadi uh, Keputusan Presiden, itulah uh, Yang sebelumnya mengatakan Bahwa dia membredel Negara Muslim, itu akan di akan di wipe out artinya akan dibatalkan oleh Biden itu salah satu ini jadi banyak kebijakan-kebijakan Biden ini juga akan dibatalkan oleh uh, kebijakan, kebijakan Trump ini dibatalkan oleh Biden dan juga kalau ini impeachment yang berlanjut ini akan dibawa ke jalur hukum uh, oleh Pelosi juga karena banyak terkait manipulasi dalam uh, masalah keuangan negara dan juga kolusinya dalam dalam kroni-kroninya dan keluarganya uh, mungkin ini mas. Adakah tanggapan pernyataan dari Donald Trump terkait ancaman-ancaman uh, sanksi investment, pidana yang akan di, yang akan dia akan uh, yang akan ia terima uh, akibat kebijakan-kebijakan yang dinilai langgar konstitusi ini Mas? Adakah tanggapan dari Donald Trump sendiri Mas? Uh, tanggapan Donald Trump dia bilang dia akan bilang dia jawabnya WNC dan dia akan menyerahkan kepada uh, ininya uh, pengacaranya dia bilang dia jawabnya dari, dari ibu itu. Waktu dia, waktu uh, the last speechnya dia ngomong seperti itu. Jadi kita akan mengikuti. Dia bilang saya serahkan kepada hukum. Dan tapi dia juga sudah menyatakan uh, sekarang ini Trump melakukan perlawanan lebih halus. Jadi tidak tidak seperti yang sebelum sebelumnya. Uh, dia, karena itu pembicara uh, dia, yang video terakhir dia sekitar satu jam. Dia speech dia gitu. Dia menyampaikan masih melakukan pahasannya yang sangat halus sekali. Jadi dia mengatakan uh, bahwa uh, akan berkonversi dengan dengan pengacaranya sendiri. Diserahkan kepada ahli hukumnya dia. Oke. Okay. Mas Afdal, terima kasih atas laporan langsungnya dari Washington DC untuk poskota pagi ini. Tetap jaga kesehatan, Mas. Ditunggu laporan berikutnya. Iya, ya, siap. Terima kasih, Mas Gus. Terima kasih banyak ya, Mas. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa poskota TV, dan pembaca poskota Demikianlah laporan langsung koresponden poskota dari Washington, D.C., Amerika Serikat Muhammad Afdal tentang jelang pelantikan Joe Biden dan Kamel Harris sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Amerika Serikat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.